Halo guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal main game Bridge Eternal Soul, dan di video kali ini kita bakal coba review line up dari request kalian yang di tab komunitas itu. Dan di sini juga bakal masukin kode redeem terbaru yang masih aktif. Dan oke, langsung aja ini dia kode redeemnya. Jadi langsung aja kalian ke pengaturan. Nah, kemudian kalian ke menu redeem ini dan kalian masukin kodenya guys. Nah, ini dia kodenya DKWTAO9B. Langsung aja klik yes. Nah, kalian bisa dapat ini 3 random soul jet punch. Jadi isinya bisa random ya, bisa dapat 50 atau 100 atau 10 dan lain-lain. Dan di sini juga ada battle arena tiket 2 lumayan. Nah, itu untuk kode redeemnya. Sekarang kita lanjut ke review line up-nya. Nah, oke, langsung aja di sini kita bakal coba nge-review line up dari request ini. Nah, di mana di sini dia mengandalkan Toshiro versi 2 dan tipe karakter freeze ya. Dan oke, langsung aja di sini kita ke arena. Dan di sini kita bisa lihat untuk line up-nya di sini. Kita ke divisi 1 dan di sini nomor 7. Nah, ini dia, guys. Nah, untuk line up-nya sesuai request ini ada ini Toshiro versi 2 yang dimana dia bisa memiliki skill stun ya atau freeze. Dan ini juga ada ya yang rambut putih, siapa namanya gue lupa. Ini keduanya memiliki skill freeze guys. Nah, biasanya kalau skill freeze itu chance-nya keluarnya itu agak kecil, tapi kalau kita masukin karakter dengan skill freeze yang agak banyak, kayaknya kita bisa kasih efek freeze ke target lebih banyak lah ya. Nah, ini dia namanya Sodeno Shirayuki Sodeno ya. Nah, ini merupakan salah satu karakter UR yang dimana dia ini mempunyai skill freeze yang cukup efektif buat kasih debuff ke musuh ya. Dan di sini rate-nya berapa nih di ultimate skillnya? 20% guys, chance-nya 20% buat kasih efek freeze. Kalau Toshiro versi 2 berapa nih? Bentar. Nah, ini Toshiro untuk rank skillnya stun efek freeze nya 20%, sama juga guys. Jadi sama-sama 20%. Nah, sekarang kita lihat seperti apa kombonya, apakah bagus menggunakan combo freeze. Kita lihat. Oke, langsung kita balik ke yang tadi. Tadi itu juga. Nah, ini kita play ya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe juga ya. Dan kalian juga bisa gabung grup WhatsApp, linknya ada di deskripsi guys. Linknya udah ada, gue taruh di deskripsi, kalian tinggal klik aja join. Kalau mau nanya di situ lebih gampang. Nah, oke, ini dia battlenya dari line up freeze atau stun. Nah, ini juga ada tensa sangat juga, mantap. Nah, ini dari Toshiro versi 2 ada dua yang kena ya, lihat. Oke, kita kasih waktu. Naraba tameshite miyou. Nice, critical ya. Oke. Ada freeze juga guys. Tadi skill satu ada mantap. Oke, bleeding. Lihat guys, ada 3 yang kena stun guys. Masih ya. Namun, ini si Sodeno Shirayuki ini juga bisa timun guys.
kontou no chikara o ne. Kita sih enggak ada champion juga ya. Lanza del relámpago. Bankai. Nah, ini mayoritas juga banyak yang kamu tahu. Pertama, efek voice oh, itu udah apa? Ini buat Ichigo banyak. Orega Uda! Brimjow. Oh. Aduh, mati. Koukai shina ya. Nah, Shinji ini kayak masih hidup. Kena stun 2 Tensor atau Spiro lagi. Oke, ini mana? Imun lagi. Nice. Masih bisa. Oke, kita ulti pake ini. Misete ageru yo. Korin karasu no hontou no chikara o ne. Mikubirareta mono desu ne. Sono kanchi mo freeze. Nah, lihat ada yang kena freeze ya, 2 ya. Itokaso. Tebel nih. Ini masih bisa, ini tebel juga. Ini lagi ini udah maksimal, keren banget. Boom. Rasa kan. Jadi kayak gitu ya untuk light up dari skill freeze ya, dari Toshiroza juga sama Kirino Shirayuki. Dan mungkin bisa tambahin untuk via SSR ya, kalian juga punya skill freeze. Nah tapi kalau gue cari di sini gak nemu ya yang pake ketiga karakter dulu. Jadi gue tadi cuma ngambilin dua karakter aja ya. Dan sini untuk rupiah SSR. Anashi ni naran no. Iya. Dan gue kasih lihat bentar ya. Kill. Tas. Kill. Mereka. Tas kill. Nah ini masih banyak sih skill-skill stun lainnya. Nah ini untuk rupiah SSR ini. Dia juga ada skill freeze yang mungkin kalian bisa coba masukin juga sekalian ya. Tapi kalau yang ini chance nya cuma 15% aja deh, beda sama yang tadi 20%. Nah jadi kayak gitu aja untuk line up freeze. Kayak mau cek video kali ini, jangan lupa subscribe.